Kami Biker Subuhan. Semoga istiqomah dan semoga selalu menjadi asbab kebaikan. Amin. Biker Subuhan Banjar Patroman. Takbir. 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 Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to vlog. Oke, jadi kali ini gua ini berada di wisata Panjamben. Oke, on engine. Dan gua bersama Biker Subuhan Banjar Patroman. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore, selamat datang buat teman semuanya yang baru saja gabung di Sinto Vlog. Oke, ini ketua ya, para ketua Biker Subuhan Banjar Patroman alhamdulillah rebin di pagi ini di tanggal 18 ya, hari Jumat 2020 ya, bulan September. Alhamdulillah gue bisa bersilaturahmi, gue bisa sholat berjamaah ya, bersama Biker Subuhan Banjar Patroman dan bersama masyarakat ya, atau lingkungan Masjid Miftahul Falah ya, Pri Agung. Oke, tepatnya gue ini sekali lagi berada di wisata Panjamben Kota Banjar dan kita mau pulang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selamat sampai tujuan dan tentunya tidak ada gangguan sedikit pun. Amin 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 ya rabbal alamin. Dan gua panjatkan ya puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita ya kenikmatan sehingga kita bisa menghirup udara segar. Bentar dulu men. Aduh. Agak sedikit ini klip omnya apa namanya terlalu dekat gitu kawan-kawannya. Oke, ini turunan. Jadi ya begitu luar biasanya di pagi ini kawan-kawan ya, begitu segarnya, begitu semangatnya kita untuk sholat berjamaah subuh di Masjid Miftahul Falah ya, Pri Agung, tepatnya Kota Banjar ya, masih Kota Banjar, tanggal 18 September ya 2020. Oke, kita ambil kiri depan, kalau ke kanan itu ke Cimaragas ya. Ini kurang lebih Biker Subuhan Banjar Patroman di pagi ini, di hari ini ya, alhamdulillah lebih dari 60 biker alhamdulillah. Oke, itu ada yang pulang ya ke arah Cimaragas ya, Cimaragas, Pamarican ke situ mah ya. Oke, ayo bismillahirrahmanirrahim. Aduh, ini matahari sudah mulai bersinar alhamdulillah elemen ya. Di pagi ini segar banget, cuacanya sangat-sangat cerah. Dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan ya, sehat walafiat, amin amin ya robbal amin. Dan alhamdulillah elemen kita bisa menghadiri ya acara Biker Subuhan Banjar Patroman yang ke-113 ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, wey, hello bro. Ketua Derry dan Fajri kawan-kawan ya, bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak lupa ya, gua bersama Biker Subuhan Banjar Patroman mengajak teman-teman semuanya ya, khususnya orang Banjar, umumnya buat teman-teman semuanya yang berada di luar kota sana, di luar kota Banjar, Biker Subuhan itu di setiap kota itu alhamdulillah sudah ada kawan-kawan. Dan kemarin-kemarin itu alhamdulillah Biker Subuhan Singapura sudah berdiri alhamdulillah. Oke, dan saya tidak lupa ya sholawat serta salam semoga berlimpah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya. Oke, dan kepada kita semua. Oke, ini di pagi ini benar-benar seru banget men. Ini lebih dari 60 Biker Subuhan Banjar Patroman kawan-kawan ya. Ini di pagi ini, aduh sejuk banget. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim kawan-kawan ya. Oke, jadi di pagi ini kita itu mendapatkan tausiah kawan-kawan. Sholat subuh berjamaah kan ya, sholat subuh berjamaah, terus ada tausiah, terus kita dipijit-pijit ya. Mendapatkan pahala juga ya. Oke, agak sedikit pegal juga di pagi ini gue ini ya, soalnya kebanyakan ya lagi gak fit gitu kan ya. Jadi aduh, pencet-pencet gitu ta. Nah, jadi buat temen semua aja yang orang Banjar ya, khususnya kalau kalian ingin bergabung bersama Biker Subuhan Banjar Patroman ya, kalian tinggal datang saja ke titik kumpul. Acaranya itu di kegiatan itu di hari Jumat dan hari Minggu ya, tepatnya tikumnya tanggal ya, tanggalnya ya tanggal sesuai dengan jadwal ya, hari Jumat dan hari Minggu gitu kawan-kawannya. Itu titik kumpulnya itu di Masjid Baitur Rahman ya, Baitur Rahman itu di Jelat ya. Titik kumpulnya itu jam 3 ya, jam 3 ya sampai jam 4 kurang lah.
jam 4, jam 3.40 lah. Jam 3.40 kalian bisa datang ke sana, atau kalian bisa DM Instagram ya, lewat Biker Subhan Banjar Patroman, atau grupnya itu di Facebook ada Biker Subhan Banjar Patroman, di channel YouTube-nya juga ada Biker Subhan Banjar Patroman, jadi untuk follow-nya, untuk subscribe-nya kawan-kawan, seperti itu. Oke. Okay. Wis, Allahu Akbar. Oke, ketua Dery sebagai kameramen, alhamdulillah ya. Di Biker Subhan ini alhamdulillah medsosnya itu apa ya, benar-benar hits banget. Wih, hits, rame banget gitu kan ya, selalu update gitu kan ya. Alhamdulillahirabbil di hari Selasa kemarin kita menghadiri acara ya, kajian bersama Ustadz ya, Ustadz Abdul Somad ya. Alhamdulillahirabbil, tepatnya di Miftahul Ihsan ya. Iya, Miftahul Ihsan. Oke. Dan wih, sejuk banget di pagi ini alhamdulillahirabbil ya. Dan cuacanya, waduh, ini mas sejuk ya, menghirup udara segar, meskipun ini gak terlalu segar, gak terlalu bersih, soalnya banyak juga polusi udara gitu kawan-kawan ya. Oke, jadi ya kita riding pendek aja di pagi ini, tepatnya sekarang tuh jam 7 kurang ya, sekitar jam 6.45 menit lah gitu kawan-kawan ya. Nah, jadi Biker Subhan Banjar Patroman itu ya, jadi pecinta otomotif kawan-kawannya. Nah, bagi kalian kaulumada, aduh babi lebih pisan artinya. Bagi kalian yang kaula muda yang suka memotorannya. Nah, kalian bisa bergabung bersama kita. Kita tidak memandang usia. Terus halo ketua Dery, Allahu Akbar. Oke, masuk YouTube gua. Oke, jadi kaula muda ya, pokoknya mah semua kalangan lah, yuk bisa bergabung bersama Biker Subhan Banjar Patroman kawan ya. Kita sholat berjamaah subuh bareng untuk memakmurkan masjidnya. Jadi ya cukup miris juga ya, dikarenakan apa, untuk sholat subuh berjamaah di masjid itu ya bisa dibilang colengceng ya. Kita ambil kanan nih, ambil kanan men, tepatnya ke jalur Tanjung Syukur ini kawan ya. Nah, jadi dengan kedatangan kita untuk memotivasi imam-imam masjid, untuk memotivasi masyarakat agar sholat subuh berjamaah di masjid gitu kawan-kawannya. Apalagi kalau cowok ya harus sholat subuh berjamaah di masjid ya, kalau di rumah mah kan cewek gitu ya kawan-kawannya. Nah, jadi langkah baiknya sih cewek cowok masuk masjid semua, biar penuh, biar makmur masjid itu, biar rame gitu kawan-kawannya. Oke. Jadi kalian bisa ya gabung bersama kita kawannya. Kita tidak memandang jenis motor, terus jabatan, enggak. Nah, di kita juga alhamdulillahirabbil ada ustadznya banyak, pedagang banyak. Ah, pokoknya mah semua kalangan ya. Jadi ini alhamdulillahirabbil ya, ketua Biker Subhan Banjar Patroman ini adalah anggota DPRD Kota Banjar, Bapak Dian ya, alhamdulillahirobbilalamin ya kawan-kawannya, sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banjar, alhamdulillahirobbilalamin, sebagai ketua Biker Subhan Banjar Patroman. Kita ambil kiri. Nah, kalau ke kanan tuh ke Pangandaran men. Oke, suasana pagi ini benar-benar sejuk banget. Oke, gua mau coba agak belakangan, agak di belakang, pingin lihat ketua-ketua ya, para ketua Biker Subhan Banjar Patroman. Oke. Nah, jadi buat kalian ya, kalau ingin bergabung kalian bisa komentar di bawah ya. Nanti kita bisa ketemuan, kita bisa bersilaturahmi kawan ya. Inti nama dari masjid ke masjid gitu kan ya. Jadi di Kota Banjar itu kurang lebih ada 1018 musola masjid ya. Ya, di Kota Banjar ya, musola masjid ya gitu kan ya. Ada 1018. Nah, jadi sekarang kan menginjak ke 113, berarti masih jauh banget ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, umur panjang, sehingga kita bisa terus yang menjalani bersilaturahmi dari masjid ke masjid kan ya, untuk melaksanakan sholat subuh ya berjamaah. Oke, seperti itu ya. Inti nama gini, untuk memotivasi masyarakat kawan-kawan ya, agar sholat subuh berjamaah gitu ya di masjid ya, untuk memakmurkan masjid kan ya. Alhamdulillah dengan kedatangan kita ngabring ya, yang aduh iya eknaon cenah eknaraon, ternyata kata lingkungan masjid yang kita akan kunjungi itu ya kan, pada itu tuh, pada aduh apa namanya, pada nun ya,
pada bangun dari tidurnya itu ya. Nah, jadi wah pada sholat subuh berjamaah gitu kan untuk memotivasi gitu ya dengan suara knalpot kita, kebisingan kita, keriuhan kita, keriuhan, keriuhan. Agak pembeliat juga ini gue, agak seret juga soalnya habis makan lontong sama lepet ya. Oke, para kata belok kanan ya, gue mau langsung aja pulang lurus ya kawan ya, sambil menikmati suasana pagi hari di Kota Banjar. Oke. Wih, ini sebelah kanan stasiun Kota Banjar, men. Wih, agak miring-miring, agak miring-miring. Oke. Kita barusan sampai mana? Sampai Lebetnya. Sampai Lebet. Sampai lontong, sampai bacang ya. Alhamdulillah, men ya. Ya semenjak gua masuk di Biker Subang Banjar Patroman, ya gimana ya? Gua itu ketika jam 3, jam 4, setengah 5 itu susah banget untuk bangunnya dengan gua pasang alarm. Besok ada kegiatan subuhan. Nah, jadi lebih giat lagi ya untuk memotivasi diri saya untuk lebih giat lagi untuk bangun lebih awal gitu ya. Ini ketua. Oke, assalamualaikum. Oke, gua duluan. Oke, kita di depan ambilkan kawan ya. Ambil kanan. Ambil kanan, ambil kanan, ambil kanan. Jadi intinya Biker Subahan di Banjar Patroman itu baru selalu ramai ya, dari masjid ke masjid gitu, pecinta otomotif ya. Oke, jadi dari masjid A, B, C kita muter gitu, muter 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 kawannya, muter muter untuk mendapatkan ilmu ya dari ceramah-ceramah yang disampaikan ya oleh ustadz-ustadz kawannya. Alhamdulillah amin ya. Ya mendapatkan pencerahan, mudah-mudahan istiqomah, amin amin ya robbal alamin. Kita ambil kanan, ambil kanan. Ini jalur perintis ya, perintis Kota Banjar, perintis kemerdekaan Kota Banjar. Oke, depan suasana alun-alun Kota Banjar, men. Oke, kita mau masuk ke alun-alun Kota Banjar di pagi ini. Jalanan masih lengang kawannya, matahari sudah mulai bersinar. Oke. Nah sekali lagi ya, kalau kalian ingin bergabung bersama Biker Subahan Banjar Patroman, kalian bisa datang aja ke titik kumpulnya itu jam 3 sampai ya jam setengah 4 lah gua tunggu ya kawan ya. Ya di Masjid Baitur Rahman ya, Jelat kawan ya. Oke, kita ambil kiri men, kita ambil kiri. Ini pagi hari masih lengang jalanan ya. Selamat beraktivitas buatan semua ya yang lain video ini. Jangan lupa ingin subscribe, nyantuk klik loncengnya agar kalian teman-teman kesedihan ke gua. Oke, dan itu saja ya untuk vlog kali ini. Alhamdulillah ini intinya kita gua bisa bersilaturahmi ya bersama Biker Subuhan Banjar Patroman. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, umur panjang, rezeki lancar, apa yang kita cita-citakan semoga tercapai, dan tentunya tidak ada gangguan sedikitpun, dijauhkan dari segala penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.